Oke guys, welcome back to my channel. Kali ini kita bakalan tes drop rate AOT ya guys ya. Di sini tadi kita udah top up weekly diamond testnya, jadi kita udah ngelarin misi yang ini. Jadi gue beli 3 ya guys ya, langsung 3 kali. Jadi misi 300, jadi 300 diamond, jadi kita dapat 3 minggu. Jadi totalnya 127.000. Jadi 3 weekly diamond pass itu sini 80.000. Nah, sekarang kita coba gacha guys ya. Kita tes drop rate dari skin AOT. Kita ada 20 draw. Soalnya sisa yang kemarin udah gua ambil ya. 10 gacha yang gunakan diamond itu. Bentar guys. Oke. Ini gacha yang ke 20. Oke. 20 lagi. 10 lagi, berarti ini yang ke 30 ya guys ya. 20 gacha baru kita perlu dapet. 21 kita perlu dapet 181 class, sedangkan ininya 1200. Oh. Yeah. Thank you for dapet. Habis aja stoker. Terapnya kulit banget. Ntar kita beli recoilnya aja kan. Pasti guys, jadi sekian untuk video kali ini. Thank you for watching. See you di pas yang kedua ya guys ya. Kali ini kita dapat gitu. Tapi gua gak semua lagi, tantangan. Mending kalian bisa gunakan diamondnya guys. Gunain di sini ya. Ini bukan worth it. Gue di sini dapat satu skin premium sama 3 starlight card yang biasa.
Nih guys, kemarin gue dapet di sini. Ini apa nih? Attack on Titan Hero Choice. Ini udah ada guys. Yin. Guys, tuh. Gak, gue pakai satu, sisa dua, nih dapat satu, jadi 4 modal 430 diamond, dapat itu 3 starlight standar sama 1 pun, worth it banget sih itu nya. Terkait. Jangan lupa, kok ya. Lebih worth it beli di situ guys, ini bisa buat 3 bulan ke depan. Ntar kalau ada event lagi, bisa dipakai lagi kan? Okay, thank you for watching. See you next video.